Iya, kalau nggak organisasi atau perunding nggak ada. Titik tiga di sana tuh ada report kan gitu. Oh iya, pantesan nggak ada, Pak. Kalau gitu gimana ya caranya sana? Di itu aja di screen apa screen recording aja. Oh iya. Lagi nonton. Kalau switch akun bisa nggak, Pak ya? Hah? Switch akun ke bisa aja. Parisi ini sudah apa masukkan ke akun kita. Nanti yang jadi host bisa, Pak? Bisa nggak saya kasihin dulu nih hostnya ya ke Pak Ari? Bisa. Saya cuma bisa remote. Saya cuma bisa remote. Nanti saya bantu ini screen recording kalau mau. Bisa dari sini, Pak. Screen recording bukan. Oh, sebentar. Kantor. Ya. Jadi ini pertemuan pertama kita ya untuk ketua karir di setiap daerah. Agendanya kita bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi untuk yang berkenalan. Jadi kita sudah berkenalan di cek. Kedengeran nggak teh? Jelas. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Iya, sok. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Jelas. Ini kan ada di sheet 1 sama sheet 2 itu tugasnya beda-beda. Maksudnya yang sheet 1 kan buat yang cowok, kalau yang sheet 2 buat yang cewek. Nah, sebenarnya sama ininya, apa namanya, cara-caranya sama. Tapi nanti saya coba jelasin dulu nomor satu dasar-dasarnya dulu, baru nanti pas nomor dua tindakannya harus gimana. Terutama katanya banyak yang bingung masalah bobot katanya. Iya, Kang. Tapi nanti ini kita dasar yang apa namanya pakai rumus frekuensinya aja dulu, baru nanti diterapin di yang di contoh dua. Oke, siap, Kang. Siap. Enggak terlalu ngerti dengan statistik teh karena memang biasa nih ya sugesti dari awal teh ya. Sugesti dari awal tuh karena enggak suka atau gimana? Gitu. Jadi
Eh, di sini gini, kalau misalnya belajar kayak yang angka tuh nggak bisa yang dijelasin tanpa langsung praktek teh genian. Jadi harus langsung praktek. Kalau dijelasin gitu, misalkan kayak pengertian yang kayak gitu suka ngeblank aja, we nggak ngerti. Gitu. Untung ada Kang Jin. Terus siapa satu lagi? Saya mah juga cuman sharing aja sih, kebetulan emang banyak apa namanya pakai statistik kan dulu, dan sekarang juga banyak pakai statistik, jadi sering pakai. Iya ya, jadi keulang-ulang lagi ya, enak. Iya, cuman ya mungkin beberapa poin aja saya agak lupa kayak regresi dan lain-lain, kan yang sekarang dipakai yang statistiknya kan sederhana. Tapi kalau regresi, terus path analysis dan lain-lain, sebenarnya kalau baca lagi insya Allah bisa sih, ngerti sih. Karena pernah. Gitu. Gitu ya. Alhamdulillah tuh ada yang bisa membantu. Eh, kalau filenya itu di mana sih? Download di spot. File yang ya? Mana? Itu tuh. Iya, download di spot tapi pertemuan 2. Downloadnya di spot, tapi pertemuannya pertemuan 2, bukan pertemuan yang terakhir. Oke, oke, bentar. Ada yang masuk lagi? Ini. Oh iya, sebentar. Ya, nggak ada. Belum kok, belum ada. Belum. Cuman bertiga aja, kita bertiga. Kayaknya lagi, kayaknya baru, kan katanya mau habis sisa dulu ya, kayaknya lagi pada siap-siap. Jadi, soalnya ini kan, apa namanya, takutnya kalau misalkan saya mulai duluan, takutnya keburu lupa. Ya, jangan nanti, we, biar enggak ini, Kang, biar enggak dua kali ngejelasin lagi. Nungguin dulu yang lain aja ya. Maaf duh, agak berisik, lagi ada kegiatan di luar ini teh. Oh, nyantai sih. Ini juga sebenarnya saya teh ada rapat, baru ingat tadi diingetin di WhatsApp, ternyata udah mulai, tapi insya Allah sih kayaknya sambutan-sambutan dulu aja. Mana ya, pada kemana lagi? Coba di ini lagi di grup ya, diri ya. Enggak. Tadi saya udah ngasih tahu sih, udah nanya-nanya di grup ini siapa aja yang mau gabung, tapi belum dibalas lagi sama yang lain. Ada Fadila ini ya filenya? Ada, udah ada, udah nemu. Oke, okay. Kayak gini nggak? Yang ini nggak? Yang kayak gini bukan filenya? Yang mana? Ini Pak yang di sharing screen kan saya lihat lagi ada apa namanya? Kursor saya kelihatan nggak sih kalau di share screen? Kelihatan. Lampu menyusun tombol minggu terendah. Oh iya iya itu. Kenapa nilainya segini? Sebenarnya nanti saya jelasin cara bikin tabel frekuensinya di tabel pertama. Terus yang kedua kan ini belum ada nih. Ya, nanti bareng-bareng dijelasin biar lebih gampang. Sebenarnya saya udah bikin juga. Nanti setelah ini teman-teman bisa download yang hasil kerjaan yang saya kerjain, yang nomor yang sheet yang nomor 2. Terus bisa ini juga nanti apa namanya? Recording-nya. Halo, Assalamualaikum, Munia. Udah? Tetap. Kayaknya lagi banyak di luar ya teman-teman. Jalan. Maafin lagi di jalan. Iya. Ya, Bunda jalan-jalan wae. Kayaknya nambah wangsul. Kayaknya kita mulai aja dulu ya. Nanti kan ini direcord, jadi teman-teman yang lain juga bisa nonton kalau misalkan ada yang belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Iya. Seperti yang sudah di apa namanya?
disampaikan oleh Pak Nurdin bahwa kita ada punya tugas tentang distribusi frekuensi menggunakan Excel. Bentar saya lihat dulu benar nggak tugasnya, cuman itu doang. Nah ya, menyusun tabel frekuensi dan grafik, berarti sudah ada tabel yang diharapkan adalah bikin tabel frekuensi sama bikin grafik. Grafiknya sebenarnya bebas ya, nggak perlu sama kayak yang dicontoh, tapi bisa pakai grafik yang manapun, yang penting ininya legendanya representatif atau keterangan datanya representatif. Nah, kalau di tabel 1 ya, di sheet 1 itu kan buat cowok nih sebenarnya. Buat mahasiswa kalau kata Pak Nurdin. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang sheet 2, cuman sheet 2 itu datanya bentuknya kan bentuk ini ya. Bentuk jawaban-jawaban yang ada keterangan kategori ini. Nanti kita akan buatkan skor dulu nanti yang ini. Tapi intinya sama. Nah, di sini sudah ada dikasih sama Pak Nurdin apa aja yang harus dicari dulu. Ya, apa aja yang harus dicari dulu. Nah, yang gampang sih berarti yang dicari itu kan dari data ini, ya. Dan data ini mau mencari nilai terendah. Yuk dicari yuk. Oke, ada 40 terendah. Nah, kan lama nih nyarinya. Ya, lama ya. Kita pakai rumus aja. Pakai rumus sama dengan min. Nah, terus diblok datanya. Sama min buka min. Kurung enggak? Buka kurung dong. Min buka kurung terus datanya diblok. Kurung tutup, enter. Iya. Yeah. Maka akan dapat nilai 40. 40. Iya. Yeah. Baru mulai nih. Teleli ininya belajarnya. Saya ulangi ya, Teleli. Halo. Kalau nanti apa bisa lihat, pokoknya kalau mau cari yang gampang pakai rumus nilai. Kalau misalkan nyari value terendah atau nilai terendah, pakainya ini rumusnya. Min ini nih. Min kurung buka, terus kita blok datanya, kurung tutup. Okay. Nomor 1, nomor 2 tuh ini kolomnya ya, nomor kolomnya. Lalu kita enter, dapatlah nilai 40. Nah, yang tertinggi juga sama, tapi pakainya max. MAX nih. Kelihatan kan tulisan MAX-nya? Yeah. Sok dicari. Min. Max kurung buka, kita blok lagi datanya, baru enter. Serius nggak mau connect? Dapat nilai berapa? 98. 98. Nah, terus gimana cara berikutnya? Nomor 3, cara nyari range. Nah, range ini gampang. Range ini halo Pak Boni, kita baru mulai di sini. Nah, ini Pak pas banget sama Pak Boni ya, ininya ya. Ketinggalan. Enggak. So, saya ulangi dari awal. Ulangi dari awal biar gampang. Yuk, diikuti. Oh, ini yang untuk mahasiswa ya? Ya, ini yang karena mahasiswa. Konsepnya sama. Karena konsepnya sama, jadi saya pakai yang ini dulu yang gampang. Karena kalau yang mahasiswi, ada tindakan terlebih dahulu, baru nanti dicari ininya. Tapi kalau yang ini kan bisa langsung kita cari. Nah, tadi saya jelasin cara mencari nilai terendah. Pakai rumusnya apa tadi? Min ya. Min, terus datanya di blok, terus enter. Atau pakai kurung, jangan lupa nanti kalau misalkan nggak pakai kurung nanti error. Terus kalau nilai tertingginya, max, datanya di blok lagi, lalu enter lagi.
Nah, terus kalau range ini adalah rentang ya. Range atau rentang. Sebenarnya gampang, range atau rentang itu cuman data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi ini aja nih. Kalau misalkan mau pakai rumusnya, pakai yang data blok data boleh. Nanti kurung apa? Kurung buka max blok datanya lalu kurung tutup lagi. Terus kalau misalkan enggak pakaiin aja. Ini kan udah dapat nilai tertinggi sama terendah ya. Udah ini aja sama dengan pakai langsung pakai sama dengan terus K3 dikurangi K2. Dapat data dapat range-nya 58. Terus, nah ini yang katanya agak sulit nih. Mencari banyaknya kelas. Nanti banyaknya kelas itu menentukan berapa jumlah. Kazen, suaranya putus-putus. Oh iya. Enggak sih, tapi di suaranya kok putus-putus. Enggak, kalau di aku. Lili koneksinya agak ini kali. Nanti mungkin oh, bisa iya. Nonton di ini ya kalau masih agak kurang jelas. Bisa nonton ini aja rekamannya. Biar barangkali apa namanya suara saya putus-putus atau pitch saya kurang di teman-teman. Nanti tonton rekaman aja. Oh iya. Oke, makasih ya. Kak Zen. Yo, sama-sama, lanjut ya. Tadi menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu akan menentukan berapa banyak ya kelas interval yang akan kita buat. Kalau di sini keluarannya hasilnya 7 ya. Maka akan jadi 7 nih tabel frekuensinya. Kalau hasilnya 8 berarti 8. Kang dari mana dapat nilai 7? Sebenarnya ini nilai pembulatan dari hasil ini nih rumusnya. 1 plus 3,3 log N. Nanti saya jelasin. Tapi sebelum daripada kita bingung nanti pembulatan-pembulatannya, kita ubah dulu datanya nih. Jenis kolomnya dari yang general jadi number dulu. Kalau tadi yang masih general, kita ubah jadi number, maka nanti otomatis akan ngebuletin ke atas atau ke bawah. Nah, langsung aja ketik ininya, rumusnya. Cara ngetik rumusnya, tadi 1 ditambah, kurung buka, 3,3. Nah, ada beberapa Excel yang pakainya titik ya komanya ya. Kalau ininya regionnya region US. Nanti kalau misalkan pakai koma nggak bisa berarti 3,3-nya coba pakai titik ya. 3,3 terus dikali ya. Dikali dengan log. Udah dapat log-nya. Terus N. N itu apa? N itu semua jumlah datanya, bukan jumlah data 87, 97, 95, bukan. Tapi ada berapa jumlah data ini? Ya. Kalau kita lihat jumlah data di sini ada berapa? Ada yang ngitung? Saya cek dulu ya. Kalau nggak salah 61. Terus kurung tutup, lalu kurung tutup lagi. Baru enter. Nah, dapat 7. Kita lihat benar nggak 61. Nah, kita tinggal blok. Terus lihat count di bawah. Kelihatan nggak count-nya? Iya, kelihatan. Nah, ini count 61. Berarti ada 61 kolom yang ada datanya. Kalau mau... Kalau aku sih keluarnya 6,89. Nah, itu dibikin... Ya, dibikin number dulu. Ininya, apa udah. Namanya? Kolomnya. Dibikin format cell. Terus number. Nah, tapi desimalnya jangan di ini. Hilangin. Desimalnya di nolin. Oh, iya. Dapat 7. Benar nggak? Bentar. Oh, udah. Iya, benar. Oke. Nah, ini nanti banyaknya kelas. Jadi ada 7 kelas interval. Nanti di set 2 juga sama kok. Nanti nentuin berapa banyaknya kelas. Terus, nah ini kalau ini log n, ya sebenarnya log n itu cuman dikasih kolom supaya gampang hitungnya. Maksudnya nggak perlu
masukin nilai lognya di sini langsung ya, tetapi kayak tinggal dikali sama ini kolom ini gitu. Tapi nggak penting sih ini sebenarnya sih. Kalau mau dicari log n-nya boleh, tinggal log sama dengan log terus dalam kurung 61. Terus dapat nilai 1,7. Terus berikutnya panjang kelas. Panjang kelas ini adalah kelas interval ya, panjang kelas interval. Jadi kelas dari berapa sampai berapa? Dari kelas berapa sampai berapa? Jadi nanti kita nentuin intervalnya nggak sembarangan. Misalkan kelasnya yang terkecilnya tadi 40 sampai berapa gitu. Kita panjang kelasnya harus ditentuin dulu. Nah, caranya adalah panjang kelas itu. Tadi mana? K4. Nah, panjang kelas itu adalah banyaknya kelas. Ya, tadi. Oh, maaf. Bukan banyaknya kelas, tapi range ya atau rentang dibagi sama banyaknya kelas. Langsung aja kalau mau dikasih rumusnya sama dengan ini 58 atau kolom 4K4 dibagi atau garis miring K5 bawahnya. Maka akan dapat panjang kelas 8, sekian ya. Iya. Bulatkan lagi. 8,4 jadi 8. Betul. Kang Zen. Ya. Mau tanya, fungsinya log n teh buat apa? Ini rumusnya, Bu. Enggak, fungsinya. Oh, ini yang ini, yang di sini. Nah itu betul. Ini cari banyaknya kelas. Ini untuk mencari banyaknya kelas daripada harus masukin rumus log n yang kayak gini ya, yang kayak di atas. Nah, bisa jadi pakai langsung dikali sama ini gitu. Ini saya contohin ya, tapi di bawah ya. Kayak misalkan itu kan log n-nya sudah ada, berarti saya cukup nyari tinggal sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali sama kolom ini. Nah, kurung tutup, enter. 6,8 sekian, kita bulatkan kembali. Jadi 7, sama kan? Sama kok hasilnya. Jadi ini diisi boleh, nggak diisi juga apa-apa. Karena cuman ngebantu nulis lebih gampang aja rumus yang 1 plus 3 ini. Emang udah rumusnya dari sana gitu, 1 plus 3,3. Itu rumusnya dari sana. Ini rumusnya mana sih? Nah, rumus-rumus di buku banyak menentukan kelas atau kelompok. Ada dua cara, yaitu dengan rumus tetap atau rumus Sturgis. Ya, itu 1 plus 3,3 log n tadi ya, rumus Sturgis. Ada juga nanti rumus yang lain sebenarnya. Tetapi yang paling umum, paling banyaknya dipakai adalah Sturgis tadi. 1 plus 3,3 log n. Nah, boleh di ini enggak ditunjukin tab kolom yang log n-nya, saya lihat rumusnya lagi. Yang log n-nya aja. Yang geser lagi ke kanan. Nah, ini aja. Nah, itu. Log 61. Oh, gitu. Iya. Log 61. Iya, 61 dari? Itu didapat dari ini jumlah. Oh, dari jumlah yang tadi ya, denger di jalanan. Ya, kalau misalkan di Excel nanti kalau mau bingung, oh ini jumlah datanya ada berapa? Nanti ada di ya, kanan bawah, ya. Nanti ada count 61 nih. Iya, siap. Oh, udah dengar itu. Nuhun. Yuk. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bikin tabel frekuensinya. Iya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Terus baru kita bikin tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini sebenarnya juga ada rumusnya. Makanya ini intervalnya juga beda. Ini kemungkinan saya intervalnya agak salah ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau bikin, saya coba di bawah ya. Di sini aja ya. Saya bikin ulang ya. Nomor interval
kenapa ini dipisah? Karena nanti akan ada rumus yang terkait sama ini. Jadi interval batas bawah sama atasnya saya pisah dulu. Tapi nanti akan seperti ini nanti pada saat kita mau bikin grafik disatuin penulisannya. Karena nanti ini terkaitnya sama indeks ya. Tapi nanti ini dulu. Oke, terus kita bikin berapa tadi ada berapa range-nya? Banyaknya kelasnya 7 ya? 7, Kang. Ada 7. Kita bikin sampai 7. Nah, terus yang pertama ini kita masukin data nilai terendah. Berapa nilai terendahnya? 40. Terus nilai tertingginya berapa? 98. Kita masukin ke interval paling tinggi atau interval paling akhir. 98. Nah, abis itu rumusnya gimana? Nah, ada rumusnya. Yaitu kita masuknya di sini ya. Nah, rumusnya itu ini ya, sama dengan nilai minimum atau nilai terendah. Ya. Terus ditambah dalam kurung terus panjang kelas atau range atau ini ya. Atau interval ya, 8 tadi ya. 8. Terus min 1. Kurung tutup. Nah, ini dapat nih. 7. Terus ininya gimana, Kang? Biar gampang biar gampang nentuinnya. Ini nanti plus 8 aja langsung dari sini. Jadi ini yang bawah kalau misalkan saya caranya ya, kalau cara saya gini. Sama dengan yang tadi yang atasnya terus ditambah 8 karena 8 itu adalah panjang kelasnya atau intervalnya. Nah, terus saya tarik ke bawah sama ini. Nah, terus ini saya tarik juga ke bawah. Begitu. Nah, bisa jadi nanti ada kesalahan nih di sini nih. Kita lihat ada interval yang berbeda, yaitu 10 sendiri nilainya. Ya. Ada 10 sendiri nilainya. Nah, saya akhirnya biasanya pakai perhitungan kelas interval itu yang di bawah dari nilai terendah. Jadi 1 poin di bawah nilai terendah. Makanya saya kenapa di sini mulainya dari 39 dulu. Jadi nanti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Itu ada 8, terus ke bawahnya langsung, ke bawahnya lagi. Sebenarnya ini juga kalau misalkan kita lihat 8,4 sekian ya? Iya, 8,4. 8,4 sekian. Pembulatannya sebenarnya harusnya 9 atau masuknya ke 9 sih harusnya. Tapi karena di sini pakai Excel jadi masuknya ke 8. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti nanti kelas intervalnya itu kalau nggak 8, 9 ya. Boleh pakai 8, boleh pakai 9. Boleh akhirnya pakai yang nomor 39, yang mulainya dari 39 dulu atau dari 40. Tapi menghindari kesalahan, mendingan kita pakai yang ini dulu aja, pakai yang bawah. Tapi di sini nanti ada resiko kelas interval yang bawah, nilainya akan segini. Maksudnya berbeda sendiri. Bentar, oh iya benar, 98. Oke, kalau udah dapat nilai kelas intervalnya yang nilai rendahnya, nilai bawah batas bawahnya sama batas atasnya, kita bikin tabel frekuensi. Caranya adalah rumusnya sama kayak ini, yang ditulis sama Pak Nurdin di sini. Frekuensi kurung buka
data array. Data array itu nanti kita pakai yang ini. Kita blok. Lalu titik koma. Lalu bin array. Oh ya, maaf. Saya hampir lupa. Nah, ketika bikin frekuensi, tolong di-drag semua dulu nih. Biar nanti ini datanya akan menyesuaikan. Ya. Jadi jangan cuma satu, tapi di-drag semua. Sesuai dengan rentangnya. Terus, baru kita tulis rumusnya. Data array, kita blok. Lalu titik koma. Lalu bins array, mana sih bins array nih? Bins array. Bins array itu nanti ngambil data tertinggi, data batas atas. Kita blok juga data batas atasnya. Lalu kurung tutup. Lalu jangan di enter dulu. Kita enternya yang kesemuanya ya, keseluruhan. Jadi control shift enter. Nah, di sini juga kan ada keterangan ya, tertera terisi, klik bersama-sama dengan control shift enter. Nah, itu. Itu nanti jadi tabel frekuensi. Nah, kita cek benar nggak sih tabel frekuensinya sejumlah 61 ya, barangkali salah. Maka kita cek dulu, kita cek lagi. Benar nggak ini summary dari ini adalah 61. Nah, ya benar 61. Nah, terus kalau persentase mah gampang ya, tahu ya. Kalau persentase mah tahulah. Caranya persentase adalah, ayo apa yo? Apa kali apa? Jumlah data ini ya dibagi. Dibagi. Salah. Ini dulu dong. Dibagi 61 kali 100. Nah, kalau saya tadi ini pakai persentasenya, pakai kolom percentage. Jadi nggak perlu dikali 100. Tapi kalau misalkan mau pakai yang kali 100 boleh. Tapi untuk mempermudah, saya mah pakai ini. Tinggal di-drag ke bawah. Dulu, kok hilang? Oh iya, lupa. 61-nya kita kasih ini, kita kasih log. Mana tadi 61 tuh yang ini ya. Nah, kita lihat di sini pakai dolar Q dolar 7. Kita lock 61-nya. Jadi nggak akan pindah kemana-mana. Yang 61-nya kan tetap di kolom ini. Maka tetap segini. Kita enter. Jadi kalau mau di drag cuman yang birunya aja yang berubah atau yang sebelah sininya aja yang berubah atau yang Q pertama aja yang berubah. Tetapi nanti Q dolar 27-nya nggak akan berubah. Terus, wah ini masih 0,0 nih. Maka kalau saya sih gampangnya klik kanan, format cell, terus percentage. Mau pakai desimal boleh, mau enggak juga boleh. Tapi saya nggak pakai desimal, maka saya bikin seperti ini. Nah tuh, hasilnya agak berbeda nih sama yang ini nih. Frekuensinya. Karena di atas intervalnya juga nanti saya pakainya 9. Jadi agak berbeda. Terus habis itu saya coba blok dulu biar kelihatan, biar di highlight. Oke ya, kalau udah dapet nih frekuensinya sama persentasenya, baru nanti dibikin grafiknya. Nah nih grafiknya. Grafiknya gimana caranya? Kalau misalkan saya biasanya ini ilangin dulu ya garisnya atau ininya, dijadiin seperti ini. Saya coba bikin di sini deh.
47. Ini berubah semua ya. Apa apa nih? Ya udah pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, kalau mau pakai ini datanya, kita blok, terus kita kalau mau bikin frekuensi ya, grafik frekuensi, kita blok. Ini bisa di-merger nggak sih? Bisa nggak harusnya ya? Oh, nanti nilainya berbeda. Oke, nggak apa-apa. Kita blok ininya, terus sama frekuensinya. Nah, ini harusnya pakai shift. Bentar, ada telepon. Halo, Wan. Halo, assalamualaikum, Kak. Ya. Kak, itu ya, saya nggak bisa masuk. Kenapa ya? Oh, bentar. Saya cek. Hah? Nggak ada kok, nggak ada ininya, nggak ada pemberitahuannya. Tadi keluar dah. Oh, coba klik lagi, coba masuk lagi, barangkali kelewat saya. Ntar dihubungi lagi ya, Kang. Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Balik lagi tadi bikin ini ya, bikin grafis ya. Kita blok, terus kita mana sih insert. Nah, di sini ada charts ya, recommended charts, ada charts ini, tapi kan ada dua dimintanya. Kalau saya bikinnya dua, tapi kalau misalkan mau satu frekuensi juga nggak apa-apa. Yang frekuensi doang maksudnya. Kang, mau nanya lagi sambil bikin grafik. Kasih emang belum buka spot dan belum baca soalnya sama sekali. Itu yang tahap-tahapan yang 1-5 itu tuh ada di soal apa Kang Zen yang buat? Oh, ada di tahapan soal. Tahapan yang satu blok area tempat bla 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 itu ada di soal. Iya, ada di soal. Yang langkah menyusun tabel frekuensi yang ini ya. Nih, langkah menyusun. Kang, yang bawah yang ini. Bukan yang bawah. Satu yang blok area tempat frekuensi. Nah. Ini sudah ada di soal. Oh, ada di soal. Yes. Jadi tugas kita itu mengisi yang nomor 1-5 hingga tabel frekuensi dan akhirnya bikin grafik gitu. Betul. Oh, itu nggak ada yang lain lagi? Nggak ada. Oh gitu, iya. Nanti di hasil akhir boleh di-share yang tabel Excel-nya, barangkali nanti lupa rumusnya bisa lihat lagi gitu. Boleh. Yang nanti ini kok ini. Saya udah buatin yang mau yang buat mahasiswa maupun buat mahasiswi sudah ada semua kok. Oh gitu. Hasilnya iya. Berarti ini udah dikerjain gitu ya sama Kang Zen. Nuhun. Sama-sama. Tapi nanti punten ya untuk teman-teman jangan sampai disamain banget lah kolom-kolomnya, penempatannya gitu. Ya diubah-ubah dikit lah. Kalau misalkan model grafiknya gitu ya. Kalau misalkan mau pakai ada diedit dikit umurnya. Iya. Kalau misalkan edit nama file maksudnya. Kalau misalkan sama persis kan jadinya gimana gitu. Terus nanti saya kasih di akhir ya gimana caranya biar kita enggak terlalu kelihatan banget nyontek. Ya. Apalagi ini kan filenya kan kayak tinggal ubah-ubah aja ya, tinggal pindah-pindah padahal mah enggak, nanti akan ada ini lagi. Oke, ternyata agak sulit kalau harus kok sangat salah sedikit 7, 3, 1, 13, 10, 17, 10 ternyata susah ya kalau ini ya. Oke, kita dapat intervalnya, ini frekuensinya. Nah, baru kita bikinin tabel chart maksudnya. Oke, ini yang pertama.
Terus yang kedua, kita kontrol. Gak ada, Wan. Kamu gak ada, Wan. Gak bisa masuk, ya? Halo? Oi. Bentar. Saya coba atur lagi, ya. Bentar. Saya coba atur harus lagi. Keluar dulu gak, deh? Kenapa? Keluar dulu, ya? Bentar. Saya copy lagi ya, barangkali ini berubah. Oke, siap. Nuhun, Kang. Yuk. Oke, tadi lanjut. Aduh, ada aja. Oke, tadi udah di-block semuanya. Lalu kita masuk insert, terus kita masuk. Nah, ini ada. Kita masuk ke charts ya, nanti insertnya insert charts. Ada nggak teman-teman yang charts kalau 2016 ke atas biasanya ada nih langsung insert charts ininya. Kalau ada nanti langsung buat yang tabel frekuensi mau yang mana nih, mau atas mau yang bawah boleh. Kalau saya biasanya pakai atas dulu, kita yang gampang dulu ya. Nah, yang pakai yang ini dulu misalkan. Langsung keluar kalau begitu kita blok ya, begitu kita blok terus langsung diisi charge-nya, langsung keluar juga nih hasilnya. Kalau mau diubah-ubah stylenya boleh, mau diubah-ubah ininya. Jangan lupa dikasih ini dikasih chart title. Chart title-nya apa sih ini? Data nilai UTS statistika. Udah beres. Kalau buat yang mahasiswa sudah beres. Nah, sekarang tinggal buat yang mahasiswa ini. Sama konsepnya kayak yang ini yang sudah kita kerjakan ya. Kayak yang sudah kita kerjakan di sini sama, tetapi nanti ada sedikit perubahan. Kita mulai dari sini. Bentar, saya share yang lain dulu. Nah, ini. Nah, lo kok jadi datanya begini? saya bikin jadi dua aja deh, biar gampang deh. Kelihatan semua dua-duanya kanan kiri? Kelihatan nggak kanan kiri? Ah, baru kelihatan. Baru kelihatan, oke. Okay. Tapi kelihatan semua ya, kanan kiri ya. Tertumpuk gitu. Tertumpuk cuman yang sebelah kirinya deh. Sebelah kirinya ketumpuk sama yang? Yang kanan. Kanan. Itu yang respon itu nggak kelihatan, Kang. Tapi responnya. Oh, ini belum. Nanti. Oh, belum. Yang ini ya, yang ada grafiknya ya. Nanti. Ini nanti. Yang penting ngejelasin ini dulu loh. Kenapa begini? Karena... Karena, nah, kalau di sini lucunya, kenapa lebih susah ya kalau buat cewek ya? Ih, jangan-jangan dosennya pilih kelas. Bapaknya nggak suka cewek. Bapaknya nggak suka cewek. Dan juga sih, mungkin menganggapnya cewek lebih rajin kali ya. Astaga. Amin. Oke, jadi ada tindakan dulu nih sebelum... sebelum yang cewek nih, karena datanya adalah data jawaban responden, maka ada kelas bobot juga ya. Tindakan di Excel untuk cara saya agak sedikit berbeda, karena saya agak pusing ngeset masing-masing bobot dari sini kalau misalkan datanya begini. Makanya di yang sebelah kiri saya bikinin sejebretan sampai bawah tuh. Banyak ya. Sampai ada sekitar berapa nih? 78 kalau nggak salah kolomnya. Kenapa dibikin begini? Karena nanti akan ada nilai skor dan ada kategori atau bobot. Jadi bobot itu bukan bobot 0 sampai 100, bukan. 0 sampai 25, 0 sampai berapa, 0 sampai berapa. Sebenarnya bisa seperti itu.
Tetapi di sini saya nanti mungkin bisa ditanyain ke Pak Nurdin lagi ya. Bisa jadi saya juga salah. Tetapi yang saya maksudkan bobot itu nilainya itu cuman tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Dan 0 sampai 0 sampai 25-nya atau 25 sampai berapanya itu enggak terdefinisi di tugas maupun di sini. Jadi makanya saya ambil bobotnya ini aja. Tapi nanti kalau misalkan kasus-kasus yang bobotnya kayak misalkan data IPK dan lain-lain, itu sudah ada kan nilai bobotnya. Kalau misalkan A minus itu nilainya berapa, terus A plus nilainya berapa gitu. Itu harus dinilai harus didefinisi juga nanti di tabel frekuensinya. Tapi karena ini nggak ada, jadi saya ambil simple aja. Mau ambil simple apa mau ambil ribet? Simple aja. Simple aja. Oke. Nah, di sini saya jadiin ke bawah semua ya datanya, jawaban responden yang data yang dari ini. Saya jadiin ke bawah semua biar lebih gampang atau ngeset ininya lebih gampang. Lalu saya beri nilai skor. Nah, apa gunanya nilai skor itu untuk menentukan bobot juga sebenarnya sih, tetapi untuk lebih mempermudah membagi kelas interval. Itu cara saya. Tapi kalau misalkan ada cara yang lain mungkin bisa sharing juga ya. Nah, nilai skor ini dihitung dari mana? Nah, kita lihat data minimumnya dulu. Mana sih? Oh iya, ini kan cuma 1 sampai 4 ya. Cuma 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kita bisa lebih gampang untuk menilai skor. Karena data terkecil sama terendahnya lebih gampang, lebih udah ada gitu, udah kelihatan, udah jelas. Itu berapa sih, 76 atau 78 sih? 78. Oh. Oke, nah nilai skor itu nanti rumusnya adalah data ini ya, data yang berapapun yang ada di sini ya, dikali sama nilai terbawah atau berapa banyaknya data. Di sini kan tadi datanya ada 78 ya. Count 78. Nah, maka kita definisikan kalau nilainya 1, maka nilainya 78 gitu. Maka ini semuanya dikali aja 78. Langsung aja sama dengan ini kolom yang ini dikali sama 78. Enter. Nah, kalau di enter langsung di drag semua set sampai bawah. Itu biar gampang. Nah, nanti dapat nilai nih, ada 156, ada 78, ada 234, ada 312. Nanti ini yang nentuin kelas nanti ini yang bisa jadi ini di kelas interval ya nanti ya. Lebih mudah aja sih sebenarnya sih. Terus kalau dapat nilai skor, kita sampingkan dulu nilai skornya, jadi apa-apain. Kita bikin kategori atau bobotnya. Nah, ini pakainya rumus if. Nah, panjang banget tuh if-nya. Kelihatan kan? supaya lebih mudah, saya pakai notepad deh. Biar gampang. Biar lebih kelihatan. Oke. Nah, sekarang ketikan ini. Sama dengan if okay. $A$3 terus sampai dengan $A masih $80. Nah, maksudnya ini adalah data yang kita block ya. Tapi kita kasih dolar biar di lock datanya nggak kemana-mana. Nah,
baru kita definisiin. Nah, jangan lupa ini kayaknya untuk lebih mempermudah, ini copy dulu hasil blokan ini. Nah, kita definisiin baru. Sama dengan kalau nilainya 1, ya. Kalau nilainya 1, maka pernyataannya apa? Tidak pernah. Kutip. Terus kita tumpuk nilai if-nya atau rumus if-nya. Ini bisa jadi kita copy, ya. Kita copy, terus kita tapi sebelum ini jangan lupa dikasih titik koma biar definisiin sebagai separator atau rumus berikutnya. Nah, kita copy-in berapa? 4 ya? Ada 3 lagi. 1 2 3. Nah, baru kita ganti. Bloknya enggak usah diganti, tetapi nilai ini dan nilai dan kata-kata ini aja. Kalau nilainya 2 berarti jarang. Kalau nilainya 3 berarti sering. Kalau nilainya 4 berarti selalu. Nah, terus belakangnya kurung tutupnya berapa kali? 1 2 3 4. Ada 4. 1 2 3 4. Langsung ketik enter. Bisa akhirnya. Jadi begini nanti. Ada yang jarang, tidak pernah, jarang, sering, jarang, dan lain-lain. Ada nggak? Kelihatan nggak? Berhasil nggak rumusnya? Gimana? Berhasil rumusnya? L5 perlu siaran ulang. Aduh. Keluar masuk ya. Terus. Ya. Mau ya, mau nanya ulang lagi boleh ya? Ya itu siap. Yang di kolom jawaban responden 2 1 2 3 ambilnya dari nah, dari sini Bu, nih. Dari sini. Dari itu. Ya. Itu soal. Ini soal, dari soal. Jadi itu ngurutnya ke kanan apa ke bawah? Nah, saya lebih gampang karena ini adalah data kumpulan datanya tidak ada istilahnya nggak ada kelompoknya, bukan data kelompok, maka bebas. Kalau saya caranya gini, saya drag, saya copy lalu paste di sini. Lalu saya drag lagi, saya copy lalu saya pastenya yang di bawahnya. Yang pasti data itu bentuknya akan jadi begini, kolom satu kolom. Jadi ular-ularan gitu ya. Betul. Nah, berarti nanti kalau misalnya untuk pembeda nih, berarti boleh dong kita menempatkan jawaban respondennya di kolom datanya ke kanan gitu. Jadi misalnya, kan kalau itu mah Kang Zin 2, 1, 2, 3, dan seterusnya kalau misalnya saya nanti nempatin 2, 2, 4, 4, kemudian 2, 2, 1, 1, ya ke kanan gitu, orayana, itu boleh. Gak masalah. Okay. Itu gak akan ngaruh banyak kok. Paling ngaruh ke ininya aja nanti, ke kolom pada saat penyajiannya aja nanti. Tapi enggak akan berbeda banget kok. Mohon. Oke ya. Kalau sudah Kang Zen. Ini di rekam kan ya? Iya, direkam kok. Nah, ini rada-rada kurang connect juga ini. Oke. Oke. Jadi balik lagi ya ke sini ya. Kalau sudah ada nilai skor, terus kita bikin kategori pakai rumus if yang tadi ya. Nanti saya copy-in juga atau saya kirim juga rumus if-nya nanti biar langsung copy paste aja. Terus nanti baru kita buat sesuai dengan ini nih. Tabel frekuensinya kita siapin. Ininya dulu deh. Soalnya dulu. Tadi kalau soal sih saya copy paste ya ke sini ya. Copy paste soalnya ada nilai terendah, nilai tertinggi, range, banyak kelas, sama panjang kelas sama kayak yang pertama tadi. Nah, ini juga sama. Menentukannya atau ngisinya sama. Tapi dari nilai skor ya, jangan dari jawaban responden.
tadi data nilai terendah makainya rumusnya min. Min, terus kita drag datanya, mau ke kanan atau ke bawah boleh. Terus baru enter. Terus nilai tertingginya berapa? Kita pakai rumus max. Max dalam kurung buka, terus kita drag, terus kurung tutup, enter. Nah, range berapa range? Range adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi langsung aja sama dengan kolom H15 dikurangi kolom H14. Dapat range 234. Terus banyaknya kelas atau BK atau nanti menentukan berapa banyaknya ini. Nah, ini saya tentuin 4. Kenapa 4? Karena pengennya simpel, tapi seharusnya enggak ya. Seharusnya enggak. Kita harus menilai ini dari sini. Oke. Kita ulangi rumusnya. Tadi rumusnya apa? Sama dengan 1 ditambah tambah 3 3,3 dikali log berapa ini ya? N-nya 78 ya. kurung tutup lagi. Terus enter. Nah, banyaknya kelas 7 juga. Ini sudah saya udah dibikin udah di desimalnya udah di bulletin ya. Terus Kang punten dipotongkan tadi Akang mah sebelumnya banyak kelasnya 4. Itu emang enggak masalah soalnya jauh ya 4 sama 7. Iya, betul. Emang jauh. Jadi 4 sama 7 emang jauh. Tapi 4 ini karena tadinya saya mau lebih gampang ininya, apa namanya? Penyajian datanya. Jadi nanti cuman ada data ini doang. Tapi kalau misalkan seharusnya sih emang 7. Kita harusnya pakainya ini. Bukan 4 yang tadi. Nanti kita bangannya ini bareng-bareng kita bikin ulang. Dari yang saya sudah hitung. Teras Kang, puntennya seueur naros. Anu hoyong ninggal sekali deui punten anu di kolom nilai skor rumusna. Nilai skor itu. Nah itu. A3 kali jumlah nilai, sama jumlah ini. Jumlah data. Oh, mohon. Itu tuh emang udah rumus dari sananya ya? Iya. Apa gimana? Sudah rumus dari sana. Oke, okay, iya. Kang, boleh diulangi lagi, Kang, buat nilai skornya gimana? Eka duh, baru gabung. Skor itu Unia mangga nilai skor naon, Bu? Nilai skor tehnya alah punten di kapayunan Kang Guru. Saur Kang Zainurima, eta teh nilai responden yang ada di tabel sebelah kanannya ya Teh Eka ya. Nah, lihat di kolom yang pertama misalnya 2 dikali dengan jumlah total respondennya ada 78. Begitu ke bawah di drag gue gitu. Jadi jumlah ini teh itu rumusnya ada 78 nih. Ya, nah, ya, ya, ya. Dikalikan sama itu. Oh iya, ngerti. Berarti itu sama ya? 31. Oh iya, paham, udah ngerti. Siap. Jadi siap ngertos. Nilainya sama. Kang guru. Kang spasi guru maksud namanya. Pami eta teh rumus eta teh kengengna disebutna rumus naon pami milari dinu buku. Emang rumus nih mencari nilai skor gitu. Harusnya ada ya kalau kita cari nilai skor. Kehidupan teh. Rumus nilai skor skala Likert. Oh, pakai skala Likert. Gitu, mohon. Nanti pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan cara penyajian datanya semua ada di skala Likert. Nah, ini juga termasuk nih pemberian bobot. Sangat senang. Nanti ininya nilainya berapa. Senang dapat nilai berapa. Ragu dapat nilai berapa. Tidak senang dapat nilai berapa. Sangat tidak senang dari nilai berapa. Di sini semua data yang sudah dijumlahkan tidak bisa langsung diolah. Anda harus memberikan bobot pada masing-masing jawaban. Misalkan poin atau bobot pada jawaban dari sangat suka hingga sangat tidak suka dari 54 blablabla. Setelah jumlah dikalikan dengan bobot, barulah seluruhnya dijumlahkan. Nah, ini
harusnya ada nih, kenapa nilainya 30, kenapa nilainya 150, tapi nanti dilihat di atas. Nanti linknya saya bagiin di chat ya. Atau di WhatsApp deh, nah, biar gampang. Siap, Kang. Oke, kita balik lagi ke sini. Nanti kita akan pakai nilai bobot yang tadi ya, kita menentukan nilai bobotnya juga. Jadi kalau di sini bobotnya agak kurang representatif, jadi nanti kita akan coba lagi bareng-bareng. Oke, kalau sudah, ini nilai terendah, nilai tertinggi, terus dapat range. Range tadi, tahu kan ya? Range nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Terus dapat nilai banyaknya kelas juga. Log n juga sebenarnya boleh, mau dipakai, mau dikerjakan atau tidak. Log n itu kan log n-nya adalah berapa jumlah dari ininya. Terus panjang kelas. Nah, panjang kelas ini tadi apa nih? Panjang kelas? Masih ingat nggak? Panjang kelas adalah range dibagi range K4 dibagi K5 bukan? Ya, range dibagi kelas. Sama banyaknya kelas. Iya, iya. 16 nah ini dibagi sama ini. Maka hasilnya 32 atau panjang kelasnya jadi 32. Oke, kalau sudah baru kita sajikan nih tabelnya. Di sini tuh tabel gimana? Oh, tabel frekuensi, ada nomor, ada interval, ada bobot, ada frekuensi, ada persentase. Nah, sebelum itu yuk kita baca-baca dulu bobot itu apa, biar nggak bingung mana. Nah, dari semua data yang sudah terkumpul, Anda bisa mengklasifikasinya berdasarkan beberapa jenis. Oke, pada contoh jumlah datanya pada 100 orang siswa ditentukan jumlah data sebagai tersebut. Sangat senangnya ada 30 orang, senangnya 30 orang. Oke. Nah, ini sama aja bobot itu adalah pemberian nilai tadi apa namanya? Poin. Jadi pemberian bobot itu mana sih tadi? Ini ya. Oh iya. Nilai bobot itu kalau misalkan nilainya sekian sampai sekian maka nilainya berapa gitu. Tapi di sini ada responden kali skor tertinggi. Oh iya nih, jumlah responden kali skor tertinggi, sementara untuk mengetahui skor minimum jumlah responden kali skor terendah. Nah, tuh saya agak salah tuh. Benar nggak tadi? Responden nilai tertinggi mana nilai tertinggi? Oh, jumlah responden kali skor tertinggi. Iya. Benar nggak sih? Total skor 360. Skor maksimum 500. Oh iya, benar-benar. Kok benar kok skor mah benar. Oke, benar kok ini sudah benar sampai sini. Nanti kita masuk ke bobotnya nanti deh berarti. Ini karena harus dinilai dari intervalnya dulu. Oke, berarti kita masuk ke berapa tadi ini panjang kelasnya atau banyaknya kelasnya? Ada 7 ya. Kita buat jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kelas intervalnya ada 32. Berarti tadi gimana kalau kelas interval? Harus ada 2 tabel ya. Harus ada 2 kolom. Sorry. Kang, ya? Punten. Di tampilannya bukannya Excel Pami Abim tah kas entas oh udah nge-lag berarti Bu. Nah, ini kelas interval tadi
nilai terendah sampai nilai tertinggi, nilai terendah sampai nilai tertinggi. Tadi nilai terendahnya berapa? Skor terendahnya 70? 78. Skor tertingginya? 312. 312. Oke. Terus tadi pakai rumus yang tadi, yang ini. Mana tuh? Nah, ini. Berapa? N20 atau ini ya, kolom ini. Terus ditambah sama panjang kelas. Dikurangi 1. Kurung tutup. Nah, kalau ini 78 atau ini. Sama dengan ini. Kolom ini ditambah sama berapa? 32. Kita drag ke bawah. Ini juga drag ke bawah. Sip. Oke, pas. Nah, kan kalau yang ini kan pas nih. Intervalnya ngepas. Kang. Kalau yang, ya. Kenapa? Gimana? Halo, Kang Zen. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Halo, nggak ada suaranya? Iya, nge-lag sinyalnya. Untuk yang nomor 8 ditambah 32 ya? Mana tadi? 8 tambah 32 maksudnya gimana? Nah, ini ya, nomor 2. Ya. 32. Nah, itu yang batas bawahnya ini ya, ditambah 3 batas kolom bawahnya. Atas ya. Kolom yang atas ditambah sama 32 ya. Atau batas atau interval kelasnya. Itu boleh enggak diganti misalnya jadi yang 109 aja tambah 1. Boleh. Boleh. Tapi kalau 109 tambah 1, maka nilai ini harus sudah ada semua dulu kan? Nah, saya maksudnya biar gampang, saya sih biar gampang ya, biar bisa langsung saya drag ke bawah, saya pakainya nilai yang sudah ada yang nggak akan berubah, saya tambah dengan nilai interval. Maka akan ngikutin, nanti ini nilai yang atas ditambah sama 32, jadinya segini. Terus kalau udah di drag nanti, pokoknya ini nanti jadinya istilahnya buat mempermudah kita langsung menghitung data secara keseluruhan. Kalau misalkan +1 +1 berarti nanti nilai ininya harus determine dulu. Sementara nilai ini didetermine dari sini, jadi agak sulit, nanti agak bercabang. Itu triknya apa ya? Triknya pakai Excel tuh harus kayak gitu, harus tahu mana data yang ditambah, mana yang data yang dikurang atau yang dioperasikan biar nanti nggak error. Kalau SPSS mah tinggal klik, mau bikin tabel frekuensi tinggal klik, mau bikin bobot tinggal klik. Jadi kalau Excel harus pinter-pinter. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Dilanjut aja kayaknya, Kang. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke frekuensinya. Nah, baru ini frekuensi. Sama seperti, sama kayak rumus sebelumnya ya, frekuensinya ya. Kita drag dulu, ya, frekuensi tabel ini. Satu kolom ini, kita drag. Lalu kita tulis rumusnya. Frekuensi, terus... Data array-nya yang mana? Yang ini kan. Yang nilai skor kan. Kita ambil nilai skor data array-nya. Set. Nah. Terus titik koma. Terus bins array-nya atau data tertingginya di mana? Yang ini. Nah. Kurung tutup, jangan langsung di enter tapi control shift enter. Biar nanti ke enter semua. Begitu. Kita pastikan benar enggak frekuensi ini sesuai dengan jumlah data tadi 78 tadi ya. Kita cek.
pas 78. Nah, ini udah masuk nih semuanya nih. Interval ini sampai sini. Terus ini sampai segini berapa? Oh, ternyata ini 0. Oh iya, ada 0. Nah, kenapa saya ambilnya 4? Karena ini ada nilai 0 tadi nih. 1 2 3. Maka sebenarnya yang kepake itu 4, tapi nggak apa-apa kalau misalkan penyajian data yang row atau row data, lebih baik ditampilkan aja yang dapatnya 0. Daripada nanti ditanya-tanya, ini kok kenapa dapatnya segini, nanti nggak bisa jawab, bingung. Terus persentase sama, saya biasanya pakai yang gampang, yaitu sama dengan kolom ini dibagi sama kolom jumlah. Lalu saya drag ke bawah. Saya lupa kolom jumlahnya, kolom ininya dikasih dolar. Kita lock. Lalu saya drag. Nah, terus saya ganti ke percentage. Ya. Ini dapat persentasenya. Oke, bobotnya gimana dong? Nah, bobot itu sebenarnya kalau di keterangan di buku maupun di materi yang tadi kita baca, dikalinya sama frekuensi ya. Nih. Jadi misalkan frekuensinya sangat senang itu ada 30, maka bobotnya ada dikali 5, jadi totalnya 150 bobot yang sangat senang ini. Maka saya coba buat di sini bobotnya mana sih? Ini bobotnya yaitu frekuensinya ya dikali sama nilai ini, nilai if-nya ini. Caranya gimana? Tinggal frekuensi ya dikali sama berapa jumlah ininya apa namanya jawaban respondennya. Nah ini kita nggak nyari ya kalau jawaban responden berapa sampai berapa. Empat nggak. Kita nggak nyari ya. Nah kalau mau kita coba cari lewat kolom lain. Mana sih kolom lain? Nah di sini deh. Mana sih jumlah tidak senang tidak. Kayaknya saya bikin juga deh. Oh ini nih, ada nih. Nah ini karena ini saya udah bikinin jadi begini ya. Ini kita warnain deh. Kalau misalkan teman-teman mau diwarnain boleh, mau enggak juga boleh, biar enggak bingung. Nah sebenarnya bisa ketahuan nih. Ini kan nilai 1 ya, yang bobotnya rendah. Ya. Jadi sebenarnya ini tuh dikali sama nilai 1. Berarti 36 dong. Frekuensi sama 1. Ini frekuensi. Frekuensi kali 2. Ini frekuensi. Kali 3. Ini frekuensi. Dikali 4. Nah, gitu aja. Karena kita udah jelas. Ini adalah yang tidak pernah. Terus ini adalah jarang. Ini adalah sering. Lalu ini adalah selalu. Ini harusnya dibalik ya, kategori sama nomor nanti dibalik aja. Harusnya nomor dulu baru kategori. Oke, udah. Perhitungannya udah dapet untuk tabel frekuensinya. Tinggal kita bikinin chartnya. Sama kayak tadi chartnya,
kita mau bikin chart apa dulu? Kalau mau bikin chartnya chart bobot, ya, maka nilai ininya sama nilai ininya. Tapi kalau ini kan masih dijadiin satu ya. Kita harusnya jadiin apa namanya? Dijadiin satu dulu ini. 78 sampai 109 dan lain. Biar lebih mudah sih sebenarnya sih. Saya bikinin lagi deh. Sampai 109 terus 110 sampai 141. 142 sampai 173. Atau kalau bingung ini deh. Kalau daripada harus nilai intervalnya atau nilai ininya, pakai yang tidak pernah sama itu aja. 174 strip berapa itu? 205 6 strip 237 238 strip 269 270 strip 312. Nah, yang hilang apa tadi? Yang nol nilainya? Ini hilang. Frekuensinya 36, 16, 5, 21. Ini tidak pernah. Terus pernah, jarang, sering, selalu. Oke, kita misalkan pakai ini sama yang ini. Terus kalau udah tinggal masuk ke insert, terus frekuensi atau pi atau chart yang manapun. Coba kita pakai yang pi deh, yang berbeda deh, pi yang 3D. Nah, baru kelihatan nih yang tidak pernah berapa persen, yang jarang ada berapa, yang sering ada berapa, yang selalu ada berapa. Terus di sini nggak ada angkanya, kita tambahin angkanya. Nah, dah kita tinggal simpan di sini chartnya. Udah deh gitu. Gimana? Susah? Kang Puji baru masuk. Susah, Kang. Sok, ada pertanyaan. Pas saranganmu. Telat. Kayak acara kene ya. Nah, Kang, ke ayah rekaman, Kang. Gampang, enggak? Siap-siap, Kang. Siap. Sok, ada pertanyaan enggak? Halo, ada pertanyaan? Kang, ya? Mau lihat rumus batas atas interval. Batas atas interval yang ini? Ya, betul. Yang ini. F25 tambah 32 min 1. Yes. F25, oke. Okay. Itu F25 tuh kolom ya? Cuma F25 kolom ya? Iya, kolom yang ini. Ya, yang panjang apa? Yang nilai terendah. Iya, betul. Ini kalau tulisan ininya sih, ini tulisan rumusnya adalah nilai terendah ditambah p atau panjang kelas atau interval dikurangi 1. Kalau rumus bobot punten, Kang. Kalau rumus bobot itu tadi dari nilai frekuensi sama ini, poin nilai ini. Nilai frekuensi. Frekuensi sama nilai yang ini. Jadi kan kalau frekuensinya yang tidak pernah itu kan 36 ya, Bu ya. Nah, tapi kalau nilai di sininya nilai jumlah respon nilai jawaban respondennya berapa? 1 kan kalau tidak pernah, maka dikalinya 1.
Terus kalau yang jarang kan nilainya 2 nih. Nah, ada frekuensi berapa? Kali 16 berarti dikali 16. Yang sering nilainya berapa di sini? 3. Maka 3 dikali frekuensinya berapa? 5 dari 15. Terus selalu ada berapa? Poinnya 4 ya. Kalau ini ya, skala Likert-nya ada 4, maka 21-nya atau frekuensinya dikali sama ini. Terus kalau mau dijumlahin jumlah bobotnya, silakan. Nah, ini sebenarnya bobot itu nanti bakal kepake bangetnya ketika kita ngitung validasi. Atau bahkan nanti masuknya kaitannya sama variabel independen. Tapi kalau ini jadi cuman satu doang, maka bobot cuman dihitung cuman itu doang gitu, nggak banyak merepresentasi data. Tapi nanti kalau udah ngitung validasi, udah ngitung reliabilitas, nanti butuh bobot. Apalagi kalau kita mau validasi instrumen. Jadi kita harus nilai dulu instrumen ini benar atau tidaknya dilihat dari bobotnya. Nanti teman-teman. Nah, kalau kolom C yang kategori itu diisinya manual apa gimana? Mana kategori? Oh ya, ini manual. Kolom C. Misalkan, ya. Ya ini manual. Tapi kalau mau pakai if juga enggak apa-apa. Hah? Bukan kolom yang D, kolom C, kolom C. Kolom C. C. Ini pakai ini, pakai rumus. Nah, eta. Oh, eta nu nganggo if ifan. Iya, nih rumusnya panjang tah. Oh, anu rumus tadi teh di kolom eta gitu nya. Yes, gitu. Cuma pas ngadamel nyalira liur deui geura. Gampangnya gini deh. Ini tuh rumus kan terpisahnya ada 4 ya. If-nya tuh kan ada 4. Jadi ingat-ingat aja nih. If tuh cuma satu ininya begini. Segini. Terus ini dikasih harusnya if juga nih. If, nah kan di sini kan ada if nih. If jarang. Terus if gini, terus if, ingat-ingat aja rumusnya tuh segini nih sebenarnya mah. If atau jika kolom ini, kolom kita drag ya, itu nilainya 1, maka definisinya tidak pernah ya. Terus kalau kolomnya sama terus nilainya 2, maka definisinya jarang. Nah, sebenarnya if yang segini nih, mana sih? Segini nih sebenarnya bisa kita singkat. Jadi begini nanti. Jadi ini terus sama dengan 1 tidak pernah, sama dengan 2 langsung ya, jarang. Sama dengan 3 sering, sama dengan 4 mana tadi? Oh, ini dikasih ini juga nih. Selalu. Terus nanti kurung tutupnya cuma 1. Nah, bisa dipersingkat begini. Tapi takutnya salah ini karena ini kan titik komanya banyak. Sama aja sih sebenarnya. Nanti bisa dicoba boleh pakai ini atau pakai yang atas. Kalau saya biasanya pakai yang atas if yang didefinisiin terus-menerus atau berulang-ulang. Biar gak ada yang salah. Soalnya takutnya nanti data kolomnya juga berbeda. Biasanya saya pakai rumus ini nih kalau data kolomnya berbeda-beda. Ada lagi pertanyaan? Pami katang tosan 2 jarang, 1 tidak pernah, 3 sering itu ada di soalnya? Ada. Ya. Ada. Oh, ada. Oh, gitu. Iya. Mana soalnya? Nah. Nah, nih ada keterangan.
yang di bawahnya kolom, Bu. Keterangan 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 selalu. Ini yang ini. Itu di soal udah ada kok. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, udah kerjakan sendiri. Nuhun Kang Zain. Sama-sama. Nah, oh ya teman-teman, ada satu lagi yang mau saya kasih tahu ke teman-teman, karena ini nanti kaitannya sama file digital, jadi ada beberapa trik sebenarnya supaya kita nggak kelihatan banget atau dicurigai sebagai plagiarisme. Nah, kalau kita udah save nih misalkan ya, file ini kita udah save, terus kita cari tempat save-nya di mana. Mana sih statistik? Nah, kan ada nih misalkan yang tadi ya, tugas yang tadi. Kita klik kanan, lalu properties, terus masuk ke details. Nah, di sini ada authors. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman langsung copy paste atau benar-benar ngedit pakai file yang saya kirim nantinya. Tapi usahakan teman-teman kayak bikin worksheet baru, terus pakai akunnya teman atau pakai laptopnya teman-teman masing-masing, terus baru dibikin hal yang sama, diketik ulang, lebih enak. Karena nanti authors-nya akan berbeda. Nah, ini hampir nggak bisa dibuka nih, atau nggak bisa diubah. Authors maupun last save. Jadi ini nanti bisa jadi alasan dosen-dosen, nanti tugas ini nggak cuma tugas Excel ya, tugas yang lain juga. Jadi jangan sampai authors-nya malah keganti. Jadi mending copy paste daripada tapi pakai file yang baru daripada harus benar-benar ngedit dari file yang teman. Gitu. Itu paling saran saya, kalau misalkan mau pakai yang file yang ini silakan ya. Mau di otak-atik lagi boleh, mau diubah-ubah lagi boleh, nanti saya kirimkan file yang ini yang udah kita hitung bareng-bareng ini semuanya di WhatsApp. Terus nanti kalau teman-teman bingung juga masalah rumus ini, nanti saya kirimin juga nih notepad-nya nanti ke WhatsApp juga. Nanti rekamannya saya akan share di WhatsApp juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan, selamat mengerjakan. Semoga beres. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga, Kang Zen. Ya, sama-sama. Nuhun pisan, ilmuna bermanfaat sekali. Ya, waktosna oge. Ya, itu utami nama. Waktosna nuhun pisan. Ya, yuk. Ya, kuma tuh mayar, ya. mayar per SKS na cina. Biasanya sih seminar itu. Ya, saya close ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.